Halo teman-teman, selamat siang. Kali ini saya membuat video untuk menjawab pertanyaan dari teman kita. Karena sebelumnya saya pasang footstep, terus bumper depan dan bumper belakang. Yang menjadi pertanyaan adalah di mana letak bautnya footstep ini? Dan untuk bumper depan dan belakang. Jadi dengan alasan itu video ini saya buat. Di sini kan ada kesempatan, jadi saya coba melihat tempat baut di mana sebenarnya dibuat yang dilubangi. Sebenarnya ini nggak dilubangi, udah ada tempatnya. Itu seperti ini. Ini ada 4 besi seperti ini yang menyangga footstep tersebut. Ini salah satu. Dan sebenarnya yang di mobil kita itu tidak dilubangi, sudah ada lubang sebelumnya dan ditutup dengan karet. Jadi si bengkel ini hanya melepaskan karet itu dan memasukkan baut tersebut. Ini salah satu. Ini satu kaki seperti itu diikatnya. Seperti ini ada 4 menyangga, sehingga footstep itu sangat kuat. Injak pun enggak dia goyang karena penyangganya ini ada 4 dan sangat kuat. Dan saya coba juga sekuat tenaga nginjak ke bawah juga dia enggak bengkok seperti itu. Coba diperhatikan, ini besi ini sangat kuat dan ini sudah ada di bengkel aksesoris, jadi tidak susah dia membentuknya lagi karena ini memang sudah pasangannya. Ini untuk yang footstep. Dan untuk bumper depan dan belakang kita lihat sebentar lagi. Yang jelas terus untuk bumper depan. Untuk bumper depan juga sama. Dia sebelah depan sini ada 2 baut. Ini juga sudah menjadi bawaannya karena banyak memang yang masang. Jadi dia sudah bisa mengukur penyangga yang digunakan seberapa jauh dari mobil ke depan. Untuk pemasangan bumper itu. Dan untuk bagian bawah juga sama, dia juga seperti sudah ada lubang. Jadi lubang itu sebelumnya ditutup dengan karet pada mobil kita, pada mobil Toyota Rush, dan karet itulah yang dilepas. Nah seperti ini dia. Jadi mobil kita itu nggak ada yang di lubang atau ada di bor, ada seperti itu. Jadi masih seperti original, hanya pemasangan baut aja. Pasang aja di situ.
dengan bumper belakang. Bumper belakang juga sama, dia tinggal pemasangan aja. Sudah ada karet yang terletak di dalam sebenarnya. Yang karet itu kita lepas dan kita pasangkan baut. Nah, dia seperti ini pas. Jadi ini pun sangat kuat juga. Karena penyangganya di sini, penyangganya ada dua, sama dengan bumper depan. Bumper belakang penyangga dua, bumper depan penyangga dua. Terus untuk bumper samping penyangganya empat, samping kanan juga, sebelah kiri empat, samping kanan empat, sehingga sangat kuat. Beberapa macam memang pilihan, ada dari aluminium, ada dari memang seperti bawaannya seperti ini, dan yang depan seperti ini. Tampak samping bumper belakang. Sebenarnya kemarin ada satu lagi towing, seperti towing dia, tapi saya lihat itu terlalu besar sehingga saya pakai yang bulat seperti ini aja.